Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini, kita akan membuat pakan entok umur satu bulan dengan menggunakan ramuan herbal, ya teman. Jadi, kemarin sudah saya berikan uh, videonya untuk pemberian ramuan herbal untuk entok dewasa. Nah, ini uh, saya buat video untuk umur satu bulan. Dan untuk pemberiannya, seperti apa? Jangan di-skip, ikuti terus di Catur Unggas Channel. Oke, okay, di sini sudah saya siapkan untuk e, bahan dasarnya: ini bekatul sama pur 15, jadi umur satu bulan udah bisa diberi campuran polar atau bekatul, ya. Nah, ini sudah saya campur, teman-teman. Terus ini untuk pemberian airnya jangan terlalu banyak. Kita buat mawur karena kita menggunakan tempat seperti ini. Jadi kalau eh, terlalu lembek itu susah untuk keluar ya dari sini. Sebenarnya ini bisa di eh, renovasi lagi untuk tempatnya ini dibuat agak lebar, tapi biar aja kayak gini ya, teman. Jadi, ini sudah saya siapkan untuk bahannya, sangat simple, bekatul, dan pur. 511. Jadi, ini sudah saya campur, dan ini sisa yang saya berikan untuk yang dewasa. Jadi, pemberiannya jangan terlalu banyak air. Jadi, ada yang bertanya, ada yang bertanya untuk ramuan herbal ini, apakah bisa diberikan entok umur? satu bulan ya jadi ini bisa diberikan aman ya teman-teman kalau untuk yang kecil pun aman mau diaplikasikan ke pakan atau ke minumannya juga bagus ini nanti juga saya campurkan kalau sisa ke air minumnya supaya lebih sehat ya nah seperti ini aja teman jadi bisa masuk ke tempat ini ya tempat pakannya nggak bisa keluar dari lubang pakannya ini ya jadi untuk anakan itu harus diperhatikan untuk kebersih kebersihannya tempat minum tempat makan itu harus diutamakan kebersihannya ya teman kita langsung tuang aja Oke udah siap Jadi kita langsung Berikan ke Entok umur satu bulan Dan ini untuk sisanya nanti saya campur ke Air minumnya Oke langsung kita berikan Jangan di skip ikuti terus di catur unggas channel A few moments later. Oke, ini untuk entok umur satu bulan ya, teman. Besar ini sudah keluar, bulu putihnya jadi e, untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo umur satu bulan bisa langsung DM di Instagram. Satu unggas oke, kita berikan untuk pakannya tadi. Nah, ini untuk pakan hijauannya sudah habis ya, teman-teman. Saya beri ini, saya beri daun pepaya sudah dicamili nah ini sudah habis kita coba agak menjauh biar nggak takut ya nah ini mulai makan untuk air minumnya tadi udah tak campur untuk sisanya tadi ya ini warnanya kayak gini dan biasanya saya juga pakai vitacik ya masih pakai vitacik untuk umur satu bulan karena cuacanya sendiri kadang panas kadang hujan dan untuk pemberian air minum apabila diberi ramuan itu jangan terlalu banyak teman jadi biar maksimal untuk konsumsinya airnya Jadi, untuk teman-teman yang berminat, ini dua jantan, satu betina. Yang di sebelah sana itu yang pojok, itu e, betina ya. Yang dua ini panjang, badannya panjang, ini jantan. Nah, itu yang makan hijauan, itu betina. Jadi, kalau teman-teman minat, monggo DM di Instagram untuk tanya-tanya, e, dan nanti bisa dikirim melalui via ekspedisi ekspedisinya ekspedisi umum. Jadi kalau teman-teman pemula itu saya sarankan bisa beli yang satu bulan ya karena untuk yang kecil itu juga kalau tidak biasa untuk eh, ternak entok itu kadang kadangkala ada yang mengalami kematian. Jadi kalau udah besar segini itu agak mudah jadi nggak rentan untuk mengalami kematian nah ini mulai diminum ini udah keluar bulu sayapnya udah keluar ya teman bagus-bagus mulai diminum dan untuk Teman-teman yang memiliki entok yang masih berumur satu bulan, saya sarankan kalau eh, masih muat untuk di kandang panggung, apalagi untuk musim hujan, itu saya sarankan untuk ditempatkan di kandang panggung aja. Karena kalau untuk di tanah itu resiko juga untuk musim hujan seperti ini. Nah, ini masih saya tempatkan di kandang panggung karena cuma tiga ekor ya. Dan untuk umur satu bulan bisa diberi pakan hijauan ya teman. Dan untuk tempat makannya, tempat minumnya harus bersih. Kita lihat ini udah besar. Ini yang jantan, terus ini yang jantan juga teman. Ini yang betina. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga informasi dari Unggah Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari Catur Unggas Channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo bisa DM di Instagram Catur Unggas dan untuk pembelian telur vertil juga bisa DM di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.